Halo Kang Pepi. Kok kamu ngodok-ngodok tas aku, Neng? Enggak, Neng naruh kamera di tasnya Kang Pepi. Kan musim hujan, Kang. Ntar kehujanan kameranya, kasihan. Ya Allah, Neng. Bawa tas sendiri, ngapa, ah? Iya, tas Neng kan imut-imut tasnya. Bisa, Kang? Udah? Bisa. Yaudahlah. Iya. Neng, kita di mana sekarang, ya? Ini di seputaran Jatinegara dan Matraman, Kang. Yaudah, pokoknya Jati. Kita ubek-ubek seputar Jatinegara ada apa aja ya? Iya. Kira-kira yang... Ayo udah lah, gak usah banyak ngomong. Ayo, udah mulai hujan juga, yuk. Iya, ayo, Neng. Ayo, Neng. Apa, Kang? Tempat makan lah, kita pasti kemana lagi. Di mana, Kang, tempat pertama, Kang? Di sebelah sini, Neng. Nah, buset! Tinggal masuk ke situ aja, kalau nggak ke sebelah sana juga buset. Bisa. Kang Pepi! Apa? Kita cari jemarinya. Kenapa sih habis semua? Keren, ya? Punya Kang Pepi, ya? Keren banget, iya, Kang. Ini Jatinegara salah satu pusat batu akik juga. Ini beneran, nih, ya? Ini asli, ini nih, keren, nih. Ini batu kali, ya? Tuh. Mau ngambil barangnya, Bang? Ini punya masnya? Punya masnya? Maaf ya, Bang, ya? Iya, Mas. Kang Pepi minjam! Hah? Minjam? Iya, biar kelihatan keren. Mau maluin ya, Kang? Cuman ya? Si abangnya nggak bisa dikolingin. Nanti aja pas udah beres syuting, baru. Iya, sama-sama ya. Sukses! Iya. Gosok terus, Bang. Sampai mengkilat. Ah, Kang Pepi mau maluin, Neng. Udah, Mas. Neng, aku dapat info nih dari pengunjung sejati nih. Katanya di Jatinegara ada salah satu yang jualan ayam goreng tuh sudah 50 tahun. Ya, ayamnya udah tua dong, banget dong, Kang. Putih-putih dong rambutnya. Terus alat ya, Kang, ya? Gak mau aneh, Kang. Bukan ayamnya yang umur 50 tahun. Mana ada ayam umur sampai 50 tahun, Neng. Tadi Kang Pepe ngomongnya begitu. Jualan ayam goreng sudah 50 tahun lebih ngomongnya katanya. Begitu dong, Kang. Ngomongnya begitu. Dicerna dulu omongannya. Lagi baru ayam komen. Tahun. Ah. Yalah, kok. Tapi buktiin dulu sebentar. Kita kan belum tahu kebenarannya. Tanya dulu nanti. Permisi. Ibu. Saya mau tanya dulu boleh, Bu? Boleh. Bu. Aku dapat kabar katanya Ibu sudah berjualan ayam sudah 50 tahun lebih. Iya. Berarti betul, Neng. Benernya. Dan biasanya kalau yang bertahan lama jualan makanan atau apapun itu biasanya emang kualitasnya terjamin. Betul. Berarti orang banyak yang suka, banyak yang puas, berarti pasti enak. Insya Allah. Bu, boleh coba, Bu? Boleh. Dan ciri khas selain ayam goreng apa lagi, Bu? Ada sayur asem. Sayur asem? Ada. Mau ya, Bu, ya? Boleh. Ayo, Neng. Jadi kamu yang bawa. Iya. Berarti, udah, Kang, ya. Udah akrab sama Ibu, ya? Iya, kan Neng mau minta bungkus. Waduh, Ibu. Waduh. Ini sayur asem. Yang melegenda itu, Neng. Ayam gorengnya. Us. Saya coba dulu, Ibu, ya. Boleh. Wih, masih panas. Still hot, still hot. Nyam kampung, Ibu, ya? Iya. Pantas aja, Neng. Kalau tekstur ayam kampung tuh beda banget dan rasanya juga beda, ya. Dia ada perlawanan sedikit dan rasanya lebih gurih. Gurih banget. Kita mau nanya, Bu. Kan saya dengar Ibu sudah 50 tahun lebih berjualan di sini. Apa betul, Bu? Berjualan di sini awalnya jadi mulai jualan. Kita itu memang dari nol, ya. Hidup dari nol. Ibu jadi usaha dari nenek dulu. Sudah keturunan. Iya, saya udah yang ketiga. Generasi ketiga? Generasi ketiga. Wah, dari dulu emang sudah ayam goreng atau sudah ada yang lainnya gitu? Dari dulu emang si khasnya ini ayam goreng, tapi ditambah ada soto. Terus ini sambelnya, Bu? Sambelnya biasa, sambel
Ini kan saya lihat tadi tidak berupa satu tempat ya. Ada tiga ada sambal kacang. Kacang sama sambal biasa, diaduk, dikasih kecap. Iya. Ini sebetulnya Ibu mengarah kemana arah masakannya Bu? Apakah misalkan kalau ada yang jualan masakan Padang, masakan Betawi, Jawa? Kayak Betawi. Iya, Betawi. Karena kan kita Betawi. Bu, punten Bu. Boleh minta foto? Boleh. Ibu lihat ke arah ini, ke arah kamera yang warna merah. Nanti hitungan ketiga, kita berteriak, ayam guning! Ya Bu ya? Ya. 1, 2, 3. Ayam guning! Oke, Bud. Ting, ting, ting. Hidup munya. Hidup munya. Tangannya mengepal. Hidup munya. Terakhir Bu sini, Bu. Munya. Digas, Bu. Munya.